juga semua. Dato' Sri Ahmad Ibrahim, Ketua Umum Pakatan Harapan, Dato' Sri Kawan Yang Amat Berhormat, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Timbalan Perdana Menteri Wanita yang pertama di Malaysia, Tan Sri Muhyiddin, Presiden Parti Bersatu, Saudara Mat Sabun, Presiden Amanah yang sekarang dikenali sebagai Rambo, juga kepada semua Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang ada di sini, Dato' Saifuddin Abdullah, Setiausaha Kerja untuk Pakatan Harapan, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, selamat malam, salam bersih, salam ubah, salam harapan kepada semua. Dai Magalai, Perigalai, Sakatari, Sakatari, Manato. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang suci ini. Semoga semua kawan-kawan Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Juga saya ingin ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Kerana anda, kerana keberanian anda, kerana kepercayaan anda, hari ini Malaysia dapat dibebaskan. Kerana anda, hari ini kita bebas daripada Barisan Nasional. Kerana anda, kami bebas daripada rasuah. Kami bebas daripada autokrasi. Kita bebas daripada penyalahgunaan kuasa. Dan yang paling penting sekali, kita dapat meraihkan kebebasan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tak sampai satu minggu pun, Malaysia dah berubah. Malaysia berubah hanya kerana anda semua. Malaysia berubah kerana rakyat telah membuktikan kita semua dapat bersatu padu, tak kira bangsa, tak kira agama, Melayu, Cina, India, Iban, Kalangan. Kita semua buktikan, kita rakyat Malaysia yang cintai kebebasan, cintai keadilan, cintai demokrasi. Yang penting sekali, cintai kebebasan. Dato' Sri Anwar, bila beliau dipenjarakan dengan tidak adil, bila dia masuk dalam penjara, semasa beliau masuk dalam penjara, kita semua masih parti pembangkang. Tetapi hari ini, bila beliau keluar dari penjara, selepas menerima pengampunan penuh bagi daripada Tuli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, beliau keluar sebagai sebahagian daripada kerajaan Malaysia. Inilah perubahan yang kita tunjukkan kepada dunia. Mulai 9 hari bulan Mei, Malaysia bukanlah kleptokrasi. Mulai 9 hari bulan Mei juga, Malaysia adalah demokrasi.
Dan kita ada banyak berita baik. Nanti Tan Sri Muhyiddin akan umumkan. Tapi yang paling baik ialah hadiah. Hadiah yang kita nanti-nantikan. Yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Satu, ialah bahawa kerana kita tolak BN, kita berjaya matikan GST. Dan juga kita pun dapat stabilkan harga minyak. Akhirnya kita jadi tak menentu lagi. Saya tak mau cakap panjang kerana kita tunggu banyak pemidato yang lagi hebat. Khususnya Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kita telah tunggu suara keramat selama 3 tahun ini. Tetapi sebelum saya akhir ucapan saya, bolehkah saya dapat kerjasama daripada tuan-tuan puan-puan? Sama dengan saya, kita nyanyikan satu lagu. Satu lagu di mana kita tunjuk mengapa rakyat Malaysia boleh bersatu di seluruh Malaysia. Mengapa kita dapat mengejutkan Barisan Nasional sampai Dato' Sri Najib sekarang baru tahu apa rasanya dia tak boleh keluar negara. Kepada muka pengadilan, Pakatan Harapan akan menghormati kedaulatan undang-undang, rule of law. Kerajaan Pakatan Harapan tidak akan tangkap sesuka hati. Kita ikut undang-undang, bukan macam mereka. Tapi saya nak minta ingatkan semula mengapa kita boleh bersatu. Sebelum ini tak pernah bersatu seperti ini. Kerana kita tahu apa maknanya bila kita susah bersama. Dan inilah lagu yang saya rasa satu padukan rakyat. Bolehkah nyanyi bersama saya? Saya punya suara tak begitu merdu lah. Tak begitu lunak. Saya bukan Siti Nurhaliza. Tolong maafkan kalau tak berapa elok. Ikut sama saya. Rakyat bersatu, rakyat bersatu, tolak GST. Rakyat bersatu, rakyat bersatu, tolak GST. Boleh tak? Boleh tak? Kita nyanyi lagi boleh? Rakyat bersatu, rakyat bersatu, Abah, 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 Ab
Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Wan Azizah Ismail, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Penasihat Umum Pakatan Harapan Malaysia, Tan Sri Mahyudin Yassin, Presiden PTBM, Yang Berhormat Lim Guan Eng, Yang Usaha Agung DAP, seluruh pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan, para hadirin saudara-saudari yang dihormati sekalian. Pertamanya, kita pimpinan Pakatan Harapan mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat kerana membuat perubahan melalui demokrasi. Walaupun ia tidak sempurna, kita mengambil alih pemerintahan tanpa tumpah darah. Kita berterima kasih kepada Ketua Setiausaha Negara, kita berterima kasih kepada Ketua Polis Negara, kita berterima kasih kepada Ketua Turus Angkatan Tentera, semua pihak kerana menerima keputusan rakyat dalam pilihan raya yang ke-14 yang lalu. Semua pihak, sama ada Panglima Angkatan Tentera, sama ada Ketua Polis Negara, sama ada Ketua Setiausaha, sekarang menjalankan tugas mengikut undang-undang dan mengikut pengarahan yang mengikut undang-undang, termasuk menyekat Najib keluar dari Malaysia. InsyaAllah kerajaan ini tidak akan membalas dendam kepada sesiapa. Hanya kita akan menyelidik di sudut individu. Kalau ada kesalahan, maka hadirin sekalian, mereka akan hadapi tindakan. Kita menjerit reformasi. Reformasi. Kita jerit lagi kuat reformasi. Reformasi. Kita jerit lagi kuat reformasi. Reformasi. Itu jeritan kita. Pelaksanaannya bermula daripada 10 hari bulan Mei. Sama ada kita fulfill apa yang kita cadangkan atau tidak, orang akan melihat perjalanan kerajaan Pakatan Harapan. Dan saya yakin apa yang kita jerit selama ini akan dapat dilaksanakan oleh kerajaan Pakatan Harapan, dan jeritan kita adalah jeritan keramat. Saudara-saudari sekalian, seperti disebut orang-orang yang lain, bermula 10 Mei kita akan mula dinilai seperti orang, seperti kita menilai pemerintahan mereka. Kalau kita lakukan kebaikan, good governance, insyaAllah kita akan bertahan dan akan menang dengan lebih hebat pada pilihan raya akan datang. Pilihan raya dulu, Dato' Sri Anwar duduk dalam. Bayangkan kalau dia duduk di luar bersama dengan kita. Sudah tentulah kita akan maju lebih baik pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Hidup Abadi. Hidup Abadi. Hidup Abadi. Seorang tokoh muda, tapi sayang dia dah tak ada dalam parlimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tercawang Senau. Assalamualaikum saudara-saudari. Saya tak ada masa yang banyak kerana kita sebenarnya berkumpul untuk mendengar ucapan dan pidato daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim yang sangat-sangat kita rindui. Saudara-saudari, Dato' Sri Najib tidak lagi jadi Perdana Menteri. Datin Sri Rosmah bukan lagi isteri Perdana Menteri. Jadi saya tidak akan naik trak untuk hentam Najib dengan Rosmah lagi. Saudara-saudari, dalam tempoh yang sesingkat 3-4 minit ini, saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat bahawa kita sekarang ada tanggungjawab yang jauh lagi besar daripada sebelum ini sebagai pembangkang. Sebelum ini kita pembangkang, kita hanya perlu dedah, kita hanya perlu lawan. Tetapi sekarang ini saudara-saudari, nasib 30 juta rakyat Malaysia adalah di bahu sahabat-sahabat pimpinan yang ada pada malam ini. Ini ada bayi apa ke bawah ni? Okey, oh, bendera. Okey, baik. Saya nak sebut. Saya jangan ucap dah lepas ini. Jadi tolong bagi saya 5 minit untuk bagi sedikit peringatan saja. 5 minit saja. Saudara-saudari, malam ini saya sedar bahawa kita bukan saja berada dengan ribu-ribu orang yang ada di malam ini, kita juga ditonton oleh jutaan rakyat Malaysia yang menonton mengikut tidak televisyen juga. Saya nak sebut kepada sahabat-sahabat pimpinan di dalam Pakatan Harapan. Saudara-saudari, pertama, selama berpuluh tahun, ini kerak ni terlalu payah nak bagi ucapan. Saudara-saudari, saya nak bagi ingatan seperti mana saya bagi ingatan kepada Dato' Sri Najib dahulu, bahawa berpuluh tahun kita menjadi pembangkang. Bila kita jadi kerajaan sekarang ini, baik di Putrajaya ataupun baik di negeri-negeri, kita tahu susah payah kita apabila kerajaan persekutuan yang dahulu tidak berlaku adil kepada kita. Sebab itu saya minta supaya rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan Pakatan Harapan supaya ingat, kita perlu sayang kepada pembangkang kerana mereka ada tugas untuk menjaga kita saudara-saudari. Saya nak sampaikan maklumat kepada sahabat-sahabat yang di dalam Barisan Nasional dan di dalam PAS bahawa saudara-saudari ada tugas yang besar sebagai pembangkang untuk membantu memastikan hak dan kepentingan rakyat akan terus diangkat sampai bila-bila saudara-saudari. Saya minta supaya TV3, RTM, Putusan dan semua media supaya berlaku adil kepada Pakatan Harapan, kepada Barisan Nasional, kepada PAS dan kepada semua yang nak angkat rakyat Malaysia. Last kali, saya minta supaya sahabat-sahabat yang di dalam Kerajaan Pakatan Harapan sedar bahawa setiap satu sen yang anda belanjakan itu adalah wang rakyat. Saya minta supaya sahabat-sahabat pimpinan dalam Pakatan Harapan sedar
bahwa yang memenangkan kita bukan tokoh, bukan parti, bukan individu. Yang memenangkan kita, yang mengangkat kita, yang meletakkan kita adalah rakyat saudara-saudara Islam. Jadi dengan itu, saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya, insyaAllah. Esok puasa, dan insyaAllah tahun ini Ramadan tidak ada GST. Terima kasih banyak-banyak. Kami terhutang budi dengan anda semua. Kita doakan Allah terus memegang hati kita untuk pegang amanah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.